Ya, ada teman-teman nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara step by step cara memasang tenda sarnafil ukuran 3x3. Ini tenda sarnafil dipasang oleh ahlinya ya, 3x3. Setelah dipasang maka siku-sikunya dihubungkan, diketek, ketek, ketek gitu. Nah, ini bersama Mr. Jup, ahli tenda sarnafil Sumbawa. Sendiri pasangnya ini, Pak. Kita berlima. Sendiri Mas Jup ini. Nah, jadi siku-sikunya dipasang setelah bentangan kalangnya ini 4, langsung dipasang siku-sikunya. Ini saya mau masukkan YouTube. Biar kalau ada yang pinjam yang pakai nih, biar bisa tonton dulu cara pakainya. Soalnya kalau nggak ada Mas Job, nggak ada yang bisa pasang nih. Siap. Nah, udah ada pengunci di. Udah ada pengunci di masing-masing ini. Nah, ini tinggal kalau mengeluarkan tinggal tenda sini. Ya, ya. Udah ada pengunci masing-masing. Akhirnya ini mengerucut ya. Nah, jadi komponen untuk setiap tenda itu bagian ini ada 4. Bagian kakinya ada 4. Bagian atasnya untuk pelafonnya ada 4. Nah, dipasanglah itu. Baru nanti dipasang atapnya. Nah, seperti ini. Ya. Harus pas. Nah, setelah dipasang tulang rusuk atas, akhirnya Mr. Jup memutar-mutar. Ada ukurannya nggak Pak untuk ini atapnya harus setengah-setengah? Berarti bisa kita kasih tinggi gitu ya? Harganya kisaran berapa Pak Job? Sampai Sumbawa? Kurang tahu juga. Kisaran 10 juta ya? Ada? Kisaran 10 juta. Nah, baru atap ini taruh pucuknya. Iya. Setelah itu kita pasangin dia atapnya. Atapnya dipasangin ya. Ini kalau orang yang enggak biasa, bisa 1 jam ini. Kalau Mr. Job hanya 10 menit langsung jadi. Ya, kita tarik masing-masing ujung-ujungnya. Ya. Kita ditemani oleh Om Toto, owner Tira Kitchen. Tira Group biar banyak soalnya. Tira dekorasi. Soalnya ada Tira Production, Tira Kitchen-nya. Nah, ada Tira Catering-nya, nah banyak. Siap. Ini setelah terpasang. Ih, Mas Jom tadi sudah dipasang pucuk itu ya? Oh, di saat masuk langsung ditancapkan. Oh iya, sudah ada di atas itu pucuk tadi itu ya. Ini yang paling penting adalah kita peran tali ini untuk menyelipkan di sela-sela ini. Nah, jadi biasanya Mas Job mengeluhkan boy kuku karena dia harus ditekan, ditarik tali, tarik tali. Gunanya tali ini untuk mengkuatkan. Kalau dipasang di dalam gedung indoor yang enggak pakai tali, cuman kalau di luar kan ada angin kencang bisa terbang nanti ini, soalnya cuman ini aja kekuatannya dia. Terus ya, tarik sampai full terus ya. Oke. Udah full. Baru masukkan lagi 4. Jadi panjangnya tali sepanjang ini. Iya. Ukuran 3x3. 3x4. 3x3. Kan 4 ruasnya. Iya, berarti 3x4 ya, berarti pakainya 12. Iya. 12 meter lebih lah. Jangan
sampai pas banget ya mas? Yang jadi nggak ada untuk ngikat di ujung-ujungnya nanti. Nah setelah ditarik. Rezeki bapak, langsung. Iya, langsung dapat ilmunya ini. Soalnya belum ada yang bisa terima ilmu Pak Job ini. Kalau instansi lain minjam biasanya tuh selalu harus ada Pak Jobnya. Ini masuk sini mas? Apa di luar? Bisa, gue lumayan capek. Kemarin terakhir dipakai di grass track. Oh, boy aku. Ya dipasang-pasang, ujung ketemu ujung. Ya, jadi setelah set, ya kan? Barulah diikat ujungnya. Setelah itu tinggal dipasang kaki, empat kakinya udah selesai itu aja. Aman. Ya harus pakai sarung tangan ini. Bukan sarung tangan, kalau pakai kayu nih mas, dikasih anu jadi enak. Tinggal pemasangan kaki. Pemasangan kaki juga ada tekniknya. Karena nggak bisa kita langsung angkat. Bagaimanakah caranya? Nah ini dia caranya. Mr. Job akan memperagakan. Ya. Jadi bagian ini untuk menyesuaikan ya, biar tinggi ya, biar tetap erat kayak persahabatan. Nah, terus pakai nggak pas enak nggak lalu ya pas soalnya biar full dia tetap karena memang tendanya agak besar. Kalau yang ini erat dia, ini udah erat. Nah kita pasang kaki satunya.